Seorang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Indah Petra II tekad memperturunkan ilmu kepada pelajarnya bagi memastikan tulisan kaligrafi Cina terus kekal subur. Yu Kyun An, 54 tahun berkata biarpun berlaku perubahan zaman, namun perkara seni itu perlu dipertahankan supaya ia tidak luput. Menurutnya, tulisan kaligrafi Cina memberi maksud baik yang melambangkan permulaan semangat baharu, kemakmuran dan keuntungan yang akan diperolehi dalam hidup. Beliau memberitahu dia lega apabila anak-anak muda dari kaum Cina, terutamanya murid dan pelajar sekolah di daerah ini, meminati seni tradisional tersebut. Sementara itu, seorang murid sekolah jenis kebangsaan Cina Guo Musang, Bel Eng Pu En, 12 tahun berkata, setiap tahun dia bersama dua rakannya, Su Yihan dan Liu Yuxi, secara sukarela menulis tulisan kaligrafi untuk digantung di kawasan tokong. Katanya sejak berumur 7 tahun, dia sudah belajar kesenian tulisan kaligrafi dan berharap kesenian ini akan terus terpelihara serta dipelajari oleh semua golongan muda. Perkataan yang berlainan, dia ada maksud lain lah. Contohnya kalau satu sahaja, biasanya untuk melambangkan kekayaan, lepas tu tahun baru, musim tahun baru sampai, lepas tu ada kebahagiaan, gitulah. Kalau untuk lima perkataan, dia ada maksud je lah, kiri dengan kanan lah. Jadi bila gabung sekali, dia untuk keselamatan rumah, ada setengah untuk cari kerja seni, adalah kaitan doa-doa lah. Kalau untuk tujuh tu, dia ada perkataan belakang tu, dua tu, akhir sekali perkataan dua kiri kanan tu, dia punya sound line, jadi dia akan ke kiri ke kanan. Bila tepek tu, jangan salah lah. Kalau tepek salah tu, dia sudah lari lah.